Sial. Oh, easy. Nanti gue fokus deh, tapi boleh nih, gue cicil pelan-pelan ya. Gue pengen fokus di first stage. Maksudnya daripada nggak ada konten yang kita mainin gitu ya. Yo, warganet, para gamers, balik lagi di channel Poin Berfaedah, sampai SKI. Oke, di video ini gue pengen ngomongin itu ya. Gue pengen coba reverse stage season 3 yang terbaru ya. Itu reverse stage season 3 nih, sebelum kalian mau mainin reverse stage season 3 newbie, lupakan dulu lah. Karena reverse stage season 3 itu bener-bener susah. Lu mesti super awakening hero-hero lu. Karena gitu kita juga pakai hero-hero commandment, 10 commandment yang semuanya SSR ya. Sedangkan reverse stage 1 sama 2, season 1 sama 2 itu kita pakai hero R sama SR, jadi gampang. Kalau reverse stage season 3 itu neraka ya. Dan kita juga perlu super awaken. Jadi reverse stage season 3 itu jelas neraka. Cuma nanti gue kasih saran-saran untuk reverse stage season 3, gak perlu dikelarin langsung kok. Tenang, itu gak bakal basi ya, gak bakal basi. Jadi tenang aja, suatu hari cepat atau lambat kita bakal bisa ya. Terus juga gue pengen ngomongin update hari ini yang gak ada apa-apa ya. Top trial belum ada yang katanya mau dijanjin gitu. Mau dijanjin, itu tenang aja. Kenaik, kan Net Marvel panggil kita player Kenaik. Tenang Kenaik, nanti kita bakal kasih kalian itu nih. Kita bakal kasih kalian hadiah atau mode yang hadiahnya gak kurang dari top trial. Tenang, mana gitu sampai sekarang ya. Menurut gue ini top trial gak bakal ada nanti sampai diskon kostum berakhir. Diskon kostum gue gak tau 20 hari lagi, gue gak tau hari apa, pokoknya 20 hari lagi aja. Di sini kalian bisa lihat diskon kostum itu habisnya. Habisnya diskon kostum nih, kalian lihat ke BDM ya. Kalian lihat di paket-paket aja berapa hari lagi nih. Nih tulisan ini nih, 20 hari lagi ya, 20 day lagi. Jadi diskon kostum bakal terus berjalan ya. Di sini kalian bisa lihat toko senjata pusat. Diskon kostum bakal masih berjalan 20 hari. Jadi gue yakin kayaknya selama 20 hari itu nggak bakal ada yang namanya like diamond gratis gitu. Tuh, masih diskon ya. Gue rasa nggak ada yang namanya diskon gratis ini di diamond gratis selama masih diskon kostum ya. Kayaknya sih. Kita jadi intinya lu dipaksa gesek ya. Lu dipaksa gesek minimal weekly. Weekly bundle itu memang itu paket paling worth untuk diamondnya ya. Itu paket paling worth weekly itu. Jadi lu dipaksa gesek itu. Pokoknya gua nggak bakal kasih top trial buat lu. Feeling gua sih begitu nanti ya. Jadi saksa. Terus gua yang gua bingung, youtuber yang ngomong hal kayak gini tuh cuma si Tin ya. Makanya dia tuh paling fair gitu. Yang lain masih bikin ini destroy PvP itu destroy PvP. Pada di champion 5 ya gue juga bisa. Gue yang cupu gini aja udah juga bisa gitu. Pakai Jericho destroy PvP di champion 5, champion 4 normal. Yang destroy itu otak lu pada lama-lama. Nah gue juga bikin nih, gue juga bisa bikin gitu-gitu. Kan gue udah bikin tuh Jericho destroy the one lah ini. Gue juga yang destroy otak lu pada sih, bener deh. Jadi situasi Tin yang ngomong hal ini tuh gak bagus. Kita tuh mesti boykot lagi sebenarnya. Cuman ya, ini benar-benar parah sih. Seharusnya lu pada lebih boikot ini daripada Assault Meliodas lah. Assault Meliodas waktu itu ada, itu cibay lah. Itu bullshit lah. Yang diamondnya 200, gua gak ikut boikot karena ya gua memang save for the one gitu. Assault keluar juga persetan. Dagen Assault mode Meliodas keluar waktu itu kita bisa pakai Lost Fan tetap. Tetap masih bisa pakai meta Lost Fan gitu. Ngapain pusing gue pada boykot ini diamond lu 200 juga, lu kolektor kan lu. PvP goldnya nggak usah lah, boykot hero baru. Lu juga nggak gacha kan, cuma ikut-ikutan tren doang ya. Kalau ini masalah diamond gratis gitu. Diamond gratis dari top trial, terus nggak ada final boss juga minggu ini. Diamond gratis itu semua orang butuh, even Sultan juga butuh yang namanya diamond gratis. Cuman sampai detik ini kenapa nggak ada yang boykot ini boykot itu ya. Hebat, bener-bener gue juga nggak ngerti. Wala pikir orang-orang, cuma si Tin yang fair deh. Dia tuh biarpun well, tapi fair orangnya. Gitu, dia tahu kita butuh diamond gratis. Ini ditantang sama Net Marvel nih. Nih, akan diupdate. Salah ini. Nih, akan diupdate. Kan brengsek sekali ini, bener-bener. Aduh. Ini ladang-ladang diamond taman gitu. Yaudah, kita coba reverse stage aja deh. Aduh, ini reverse stage gue udah tamat season 1, season 2, season 3. Nah, kalian bisa loncat ya. Misalnya season 1 kalian nggak belum kelar, kalian bisa loncat-loncat, tenang aja. Dan ini nggak bakal basi, jadi ini tuh mode santai sebenarnya. Nah, gue saran nih, gue udah pengalaman nih reverse stage season 1 sama dia, gue pengalaman sih. Gue pengalaman. Jadi kalian tuh saran gue ya,
itu kalian fokus fokus satu dulu menurut gue, fokus satu tempat dulu. Contoh ini gue nggak punya si garbage, ini gue nggak bakal kelar reverse sesi ketiga, gue nggak bakal kelar. Gue nggak punya si garbage ya, gearhead bacanya garbage aja lah. Ini gue nggak bakal bisa kelar ya. Cuman ini ladang diamond yang lumayan, tapi ya jauh lah, ini kan mesti buat kiro gila-gilaan ya. Toh trial lebih gampang karena kita bisa pakai item gitu. Lagian lu nggak perlu kelar toh trial juga bisa dapat diamondnya gitu ya, nggak perlu sampai tamat gitu. Ini mungkin gua fokus ini dulu kali ya, karena semua hero ini udah mantep ya. Kita coba yang ini, Ela ini ya. Oke. Reverse stage ini bukan mode untuk newbie, jadi lupakan saja. Cipokan, oke. Bocah jangan lihat. Oke. Ini cerita. Kita jadi Ela ini jahat. Ini pertemuan ban sama nah. Jahat nih Ela ini. Tetap mau dibunuh nih, cemburu. Ela ini baru hidup dihidupin Melaskura ya. Dia musuh karena merebut tuh mulai bocil. Dasar lu. Aduh. Nah lu mau dibunuh. Kalian lebih setuju mana nih? Tuh komen dulu, bocil dilarang komen, bocil jangan nonton ya. Tadi ada cipokan, jangan nonton bocil. Saatnya belum umur ya. Nih gue mau tanya yang udah gede aja nih. Setuju mana? Jericho sama Ban atau Elaine sama Ban? Gue gak setuju dua-duanya sih. Si Ban mending sama si itu aja, sama Freshie aja. Duh gak tau nih, dua cewek gak ada yang gue suka ya. Sebenarnya Jericho gue suka, cuman lemah. Kalau sama Elaine lebih kuat Elaine ya. Oke. Nah. Ditahan sama si Iban. Kenapa? Nah, mulai dia cemburu goblok. Dasar bocah. Nah, tuh. Gila sinting psikopat. Tuh, kok begitu, kenapa kamu Waduh, mulai deh. Nah, kita pakai Elaine ini berarti ya. Coba kita lihat Elaine hijau, kayaknya bisa deh. Gua ada buat Elaine hijau, jadi tenang aja. Ini gila ya, lu lihat 31.000 ya. 31.000 terus coba kita pakai King ya. Coba kita lihat 28.000 ya, nggak cukup anjir. Lu mesti SA ini. Sedangkan Super Awakened Coin gua habis anjir. Habis. SA Coin gua habis. Mampus lah ini ya. Cuma gak apa-apa, gua coba aja. Super Awakened Coin habis. Gimana caranya? How gitu. Kan total lagi ditunda. Mampus ini merah lagi. Ini gua rasa gak menang sih. Baru stack 1 ya. Gua rasa ini gak menang sih. Baru stack 1. Gila bener sinting ya. Gak cukup lagi. Ya kita coba aja lah, yang penting kelar dapat diamond kok. Gila bet, bener-bener gila sih. Kalau ini top trial udah ada, gue bisa nih top trial reverses gue kelarin, karena SA coin banyak ya. SA coin gue habis buat build hero cuy, habis lama-lama. Top trial lu tunda-tunda begitu, gila bener. Oke. Merah lagi si Ban. Si Bannya kayaknya itu nih. Gua gini dulu kali ya. Ya udah coba gini dulu. Bisa dua kali ya. Terus kita pukul siapa dulu ya? Ban dulu kah? Ban. Ini Ban yang area nih. Ban hijau nih. Ini ban hijau. Kita masih fokus ban dulu nih. Soalnya bannya ada dua kartu ya. Oke. Gerong sinai deh. Plak. Oke. Ya. Aduh, belit lagi. Au.
Butak, butak. Oke. Oke, dia mau extort kita ya. Kita giniin aja. Terus jangan sono gakon ke kiri dulu ya. Gini aja. Gerong sini deh. Kep, kep. Kep, kep. Tenang, kita bisa ilangin kalau nggak salah. Ini kan ada remove buff ya. Ah, hapus buff. Tenang, bisa hilang. Kita udahlah pakai semuanya aja lah ya. Oke. Ini udah 4 per 6 padahal. Gila geli banget. Sono gakun kayak gini. Prok, 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 prok. Oke. Ini susah ya. Susah ini susah. Mesti SA ya. Cuman gua belum bisa SA nih. Enggak ada itunya aja, enggak ada apa tuh namanya? Enggak ada itu. Ini tapi gampang sih kalau udah SA sih. Ini gampang nih. Kalian bisa kelar ini asa udah SA ya. Asa udah SA ini gampang. Nggak gitu sakit kok, nggak gitu sakit ini. Si siapa tuh namanya? Nggak gitu sakit ini si ini ban sama Jericho. Ini gampang, ini boleh nih kelarin ini dulu. Ini gampang, ini gampang. Cuman gua gagal karena nggak ada SA ya, nggak ada bahan SA juga. Ini game lawak emang. Top trial nggak ada ya. Nanti kalau ada bahan SA gua kelarin lah ini. Ini gampang. Jadi fokus desa ini dulu ya. Terus, nah ini Udin gue kuat nih. Udin gue definitif, kita masih pakai Fraudrin nih. Udin gue kuat nih. Mantan King of PvP, coba kita lihat ceritain. Kau perlu, ini si, bukan Dreyfus, ini Udin ya. Si Fraudrin. Si Udin. Oh ini, Walyu. Kita skip aja lah ya. Soalnya gue gak gitu suka kisah mereka gitu. Walio. Ini si Udin, mantan King of PvP gue nih, gila nih. Carry me to Challenger tuh si Udin. Dia yang bawa gue pertama kali ke Challenger. Si Udin gue udah super, udah full SA ya, masih kalah cece gitu. Oh enggak, ini belum pasang. Tenang, Udin gue udah full SA ya. Gila, lu masih punya kayak Udin gini nih. Strong nih. Lu masih punya kayak si Udin. Strong. Kita itunya pakai Wawan aja supnya biar lebih gede gitu. Biar lebih strong. Nah. Ini footnya HP apa attack aja lah ya. Nah. Yuk gas. Udin gua udah kuat nih. Kayaknya gua fokus ini dulu. Ada Udin so. Udin King of PvP dulu. Gua enggak bakal kelar sih enggak punya garbage. Gua dulu gua juga enggak punya dead piece ya. Tahu kapan gue bisa dapet garbage si garbage, gearhead, adanya Hellbram, enggak lah bukan, itu bukan adanya Hellbram. Soalnya waktu gue rasa ada yang ngomong itu, bang adanya Hellbram, adanya Hellbram bagus gak? Kalau gue bingung tuh duit, deal anjir bukan lah. Oke, terang, Udin gue udah strong, santai. Kita harus cari dulu mana yang harus kita fokusnya. Ini dulu nih, si Jablay dulu nih. Oke, Deldri Sayu dulu nih yang kita hajar. Si Jablay dulu. Nah, kita isep dulu. Maksudnya attack defense yang diisep bukan yang lain. Hiok. Oke deh. Iya, geli bos. Udah extrot bos. Udah extrot enggak ada damage. Udin. Jablay. Aduh jangan hapus. Ih gila dihapus itu gue game lama kan jadi. Dia hapus itu kita isep juga lah ya. Kita isep juga dia. Ini juga isep juga lah. Mampus 3-3 gue isep. Hiau. Oke. Isep lagi. Hiau. Wah gila man. Gila. Udin gue gege. The King of PvP. Oke. Oh hapus buff lah. Hapus kartu rese banget. Wih gila si Jablay sih bener-bener. Passion lu gila lu passion lu. Parah. Oke.
crit rate menurun. Memang crit rate tinggi tuh. Oke, gua gini lah ya. Terus isep si Deadly lagi. Hiau. Oh, please, gua pengen bisa ulti, please, tolong kasih gua ulti, please, please. Oke, dia solidify di sini. Aduh, jangan Blay, jangan Blay. Aduh, hapuskan. Aduh, Blay, Blay, tolong jangan hapus. Ulti gua lagi yang dihapus, gila, bener-bener game lawak anjir. Ulti gua lagi yang dihapus, Sinti, bener-bener. Gila, ini gimana ya caranya? Gua isep dia. Isep. Isep lagi. Hum. Hiom. Oh, isep lagi. Hiom. Waduh. Mantep Udin. Aduh. Eh, kok gak saya bisa stun deh si Jabla ini deh. Aduh. Seal. Oh, percuma sih lu seal sih. Oke. Non aktifkan ultimate buff. Pinter, pinter. Aduh, si Jabla. Giran lagi di non aktifin dia itu. Aduh. Nih gua hapus buff lu dulu deh. Apa bunuh? Enggak, kita gini aja. Terus kita gini. Hum. Hiyo. Oke. Murutaran tak. Tuk. Oke, nice. Mati satu. Gampang ini. Udin gua udah kuat banget. Lu masih begini nih. Masih segini nih. Full SA ya. Masih wajib full SA ya. Passion mampus. Wajib full SA nih kalau mau kelarin ya. Susah-susah gampang sih sebenarnya sih. Susah-susah gampang sebenarnya. Oke. Murutaran tak. Tak. Aduh, sih ya belum mati. Aduh, itu 3 kali nge-skill lagi dihapus nih. Dihapus nih kartu-kartu gua sama si Jabla ini. Eh, ini misinya apa ya? Misinya masih selesai dalam berapa turn nih kayaknya? Apa dia gagal? Masih selesai dalam berapa turn nih? Gila. Aduh, gila. Gua gini. Terus gua gini. Matiin dulu terus kita isep. Mati, oke. Gila ini masih selesai dalam berapa turn enggak 3 bintang. Hiyo. Oke, easy. Nanti gue fokus deh, tapi boleh nih gue cicil pelan-pelan ya. Gue pengen fokus di reverse stage deh. Maksudnya daripada gak ada konten yang kita mainin gitu ya. Lumayan kan, diamond. Oh, selesai. Oh, baru 8 turn, nice. 3 bintang ya, easy. Oke. Eh, lainnya dulu lah. Jadi kita fokus satu dulu nih. Yang tadi gue bilang, kita masih fokus satu kota dulu. Satu kota. Kita kelarin semuanya. Fokus satu kota gitu. Oke, ini kelar. Ah, Galan sama Melaskula ini gue agak ragu sih bisa kelar atau enggak ya. Galan game. Nih bias kita lawan Escanor berarti. Lawan Escanor berarti kita jadi jahatnya ya. Ini gue nggak tahu bisa kelar atau enggak. Karena Galan sama Galan biru gue udah lumayan sih. Cuman Melaskula gue masih kacut tuh. Mana sekolah gue masih kacur. Ini si Wawan elemen. Oh, yang ijo ya, yang ijo. Nggak apa-apa, kita coba aja ya. Ini pakai si ini Escano, ini pakai BDM berarti. Gila jauh ya, CC-nya jauh ya. Ini nggak bisa sih. Wajib SA ternyata jauh CC-nya. Jauh banget. Kalaupun lu bisa selesaiin ini pakai cheat, lu nggak bisa selesaiin yang ininya. Selesaikan dengan team power 66.000 atau lebih ya. Andalan gua cuma Udin, si Udin. Ah, ini deh, udah. Oke. Andalan gua cuma si Udin. Full SA. Bayangin Udin gua. Strong Udin. Makanya, aduh, tolonglah top trial lah. Jadi bisa SA-SA-in kita tau gak? Kita bisa SA-SA-in. Bener-bener sih inting lu. Ini di game intinya SA deh. Bener. Intinya tuh SA. Di sini tuh.
Intinya SA lu mesti apa tuh, selesaikan tanpa damage. Yuk, gampang lah ini. Intinya lu mesti full SA. Ini kayak Udin gue ini udah favorit ya. Favorit ini Udin gue. Jadi kalian ya nabung lah dari sekarang, hero hero time commandment kalian SA-SA-in lah buat reverse station kelar. Cuman jangan dikejar, jangan dikebut, rugi lu. Lu kalau kebut rugi menurut gue sih. Jadi misalkan lu gacha nih dapat drole, ya lu naikin SA-nya 1 kayak gitu aja, santai aja. Jangan dikejar. Emang ini enggak boleh kita kejar. Enggak boleh kita kejar nih mode memang. Ini isep isep. Hiyo. Oke. Hiyo. Nice. Dia bisa Deadman Revenge. Deadman Revenge. Nah, ini bisa call. Bisa itu. Oh anjir sakit amat. Oh gila. Sakit ya. Tapi it's okay. Isap lagi. Hiyong. Oke. Okay. Gak ada hapus kartu sih dia sih. Eh jangan. Aduh baru ngomong. Baru ngomong dah. Cok. Oke okay. Baru ngomong. Kampret. Aduh. Kita isap dulu. Dia mau ulti ya, isep. Gila nih, jangan ngomong masih susah nih, udah full SA. Buset. Gila gak mati ya. Kacau. Kita nggak mungkin pakai yang area ya, jadi kita isep dulu, buang. Au, jangan hapus ulti gua. Ya, buset, anjrit, gila, woi, kalah, lu bayar SA, full SA, anjir, ulang, full SA. Full SA 80 kostumnya juga sadis kan, mantan hero PVP gua. Mantan hero PVP gua ini. Gila lu. Cuman enggak apa-apa, pokernya jelek sih tadi sih. Terus belum dihapus-hapus juga ya. Ini kita gini aja. Terus kita isep si Danger deh biar enggak sakit ya. Soalnya dia yang nyerang nih. Dia yang nyerang banyak. Oke. Okay. Nah, ulti langsung. Kita kok kasih dia damage? Kena corrosion nggak ya? Coba gue lihat ya. Coba gue lihat. Ini melakukan slam memberikan pada penyerang. Kayaknya nggak deh. Kita bisa ultiin dia. Kita ultiin aja. Gini. Terus isep lagi lah. Tuh kan, santai. Aduh. Iya. Aduh, gua nggak bisa isep. Mampus lah. Ih, uniknya apa tuh? Oke. Au. Aduh, dihapus lagi. Au. Isep dulu. Dia isep dulu. Terus kita bunuh deh. Please survive please. Nah, geli dia udah kita extort. Aduh gila, buset, enggak jadi. Aduh gila. Kacau. Oke. Ini moment of truth ya. Aduh, habis ini bisa ulti kayak gitu.
sakit banget itu. Apa itu yang unik aktif? Gue nggak baca tadi. Dia cuma satu skill. Aduh, menang. Lumayan. Menang. Hampir kalah sih. Kalau tadi kartu gue yang kapus, mati lalu. Nice. Aduh. Oh, ini gila ya, mode neraka banget. Ini neraka banget nih mode ya. Neraka banget. Neraka parah ya. Sip, nice. 3 bintang semua. Neraka banget anjir, ini mode. Yang tadi gak mungkin ya, Melas kalau sama Gahar lu mesti buit ya. Lu mesti buit. Inilah paling nanti gue selesain. Lumayan ya. Satu bintang lagi dapat diamond ya. Cuman ya udahlah, gua kayaknya gua tutup dulu video ini ya. Coba kita lihat dulu. Oh, ini lebih susah lagi, ini mesti pakai Archangel ya. Nah, ini. Ini mesti pakai apa tuh? Nih, lawan lu tuh ini, dia ready one speed gun, lu mesti pakai Tarmil ya. Tarmil lu nggak bisa sih sembarangan gitu, nggak SA ya. Jauh sama ini escalate-nya quickly banget ya. Ini juga glock skipnya, wah ini mampus lah lu. Ini, ini pakai itu ya, pakai Meliodas ya. Kok pakai Meliodas mah bisa nih, pakai Lost Vein nih. Coba gue cek dulu ya, coba gue cek dulu. Kayaknya pakai glock sini ada sama droller ya. Nggak mungkin reverse search, nggak mungkin pakai orang baik ya. Nggak mungkin pakai orang baik lu, pokoknya gitulah. Bener kan. Gila ini sih, nggak mungkin sih. Glock skipnya masih ya, aduh gila. Ini mesti cicil. Mesti cicil. Coba kita lihat ada yang diskon kah hari ini. Nah, ini ambil deh. Ambil deh lu, itulah. Apa tuh namanya? Si Meraskula lah. Kalau mau itu ya. Ambil deh tuh si Meraskula ya. Ya udah, gua rasa segini video kali ini. Thank you teman-teman yang udah menonton ya. Ini ya, jadi kalian siap, ini nggak usah terlalu dikejar reverse stage ya, nggak mungkin kalian bisa rush gitu. Jadi pelan-pelan aja sambil nanti gacha misalnya drone biru ya, naikin gitu ultinya. Sama pokoknya kalau ada hero tuh, saran gue lu jangan pakai koinnya, lu buat naikin ulti, menurut gue begitu lebih oke untuk kedepannya. Thank you yang udah nonton, peace and see you on the next video.